Ya, antusias warga nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Uzbekistan digelar di mana-mana, termasuk pinggir jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Meski hanya menggunakan TV tabung zaman dulu, para pedagang, tukang ojek, pangkalan hingga pengemudi ojek online tetap bisa bersorak-sorai menyuarakan dukungan kepada timnas U23 Indonesia. Berlokasi di pelataran toko, di atas trotoar Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat ini, Senin malam sejumlah warga menggelar nonton bareng laga semifinal Piala Asia U23 antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Meski hanya menggunakan TV zaman dulu sebagai alat nobar, namun antusias dukungan sekaligus memberikan semangat kepada timnas U23 Garuda Muda tetap terasa meriah. Berbeda dengan lokasi nobar di tempat lain, di lokasi ini para penonton merupakan warga kelas bawah, seperti tukang parkir, pedagang asongan, ojek pangkalan, hingga pengemudi ojek online. Untuk nonton main bola Indonesia Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Iya, Bang. Gimana Bang nih nanti permainannya Bang, kira-kira Indonesia Bang? Ya menurut saya ya mudah-mudahan yang kayak kemarin aja mainnya Bang, itu udah bagus. Sangat membantu untuk Indonesia bisa menang gitu Bang. Nah kalau menurut sih semoga ya menang aja kan. Menang aja ya? Nah menang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ya, untuk bisa menduniai lah. Nah. Meski timnas Indonesia belum berhasil ke partai final, namun peluang untuk menuju Olimpiade Paris masih terbuka lebar. Rifki Rizky Ansori melaporkan untuk Next.